Nama saya Bambi Kusuma. Konnichi, saya Icha Dechangku. Nicholas Ferry atau bisa disebut Nikobe. Nama saya IBC. Karakter yang sudah di create atau diciptakan sendiri oleh Pak Thomas sendiri. Kan karakternya tuh memiliki makna yang dalam. Di sini saya nggak boleh gambar darah-darah katanya. Walaupun besoknya dibilang boleh. Seorang Prowling yang beringat. Prowling kan karakternya serem ya, sedangkan kalau saya ya serem juga sih, cuman lebih ke surreal. Makanya aku gambarin sih dengan banyak setan-setan kecil. Basicnya sih saya gambar cuma pakai pulpen. Karena menggambar pakai pulpen itu seperti menjalani hidup. Dengan menambahkan beberapa unsur yang berbau-bau Prowling. Patung-patung di sini adalah perumpamaan bahwa saksi bisu kejadian yang dilakukan oleh Prowling. Dituliskan mata mati DNS. Ilustrasinya juga, namanya Prowling. Buat hitam Buddha yang ada darahnya. Dia cukup menarik, ada aspek innocent-nya si Prowling. Ternyata di gambar ini tuh ada ceritanya juga. Temanya agak sedikit sukar dipahami kalau belum baca deskripsinya. Ketika kamu salah membuat sebuah coretan, kamu nggak bisa menghapusnya lagi. Lebih diam, kaku, lebih misterius, tapi tetap beauty. Keren, aku makanya pengen belajar gini-gini, lihat pameran. Mungkin dapat ilmu dari situ. Kelihatan gambarnya, penuh misteri. Kalau saya lihat, ya cukup banyak ya, apalagi orang-orang ada tertarik, apalagi ngelihat yang darah-darah, kayak gitu. Ya pokoknya seru sih, soalnya baru pertama kali kita di feature. Aku suka konsepnya, terus ibu ceritanya. Kalau sekarang di kafe, aku pikir ini konsep yang baru dan cukup kreatif. Ada sesuatu yang beda dari Mycopio sebelumnya, di mana kok ada pameran-pameran ya, orang juga ada sedikit tertarik lah untuk masuk ke Kopio sendiri. Pameran ini sangat bagus ya, untuk kalangan muda, kalangan generasi yang baru bisa melihat ekspresi seorang artis itu gimana, artisnya itu gimana. Ramenya sendiri sih cukup oke ya, menambah lah dari minggu sebelumnya. Itu juga setidaknya customer ada yang tertarik datang ke sini karena pameran ini. Orang-orang untuk tamu yang Mycopio sendiri itu juga bisa mengenjoy lukisan-lukisan yang baru. Masukannya aja, customer yang datang di sini dapat gambarnya gratis gitu. Itu aja sih. Ini sebagai contoh dari Bapak Thomas sendiri juga, sebagai pedoman juga untuk berani mengeluarkan artis-artis Indonesia. Thomas dan Andri tetap berkarya, tetap kreatif, dan jangan berhenti. Sukses terus buat Prowling-nya, novelnya semoga segera rilis. Thomas dan teman-teman yang lainnya sukses terus untuk acaranya. Dan buat Bang Thomas dan Andri, sukses ke depan. Semoga sukses acaranya. Buat Thomas dan Andri, sukses selalu.
sukses buat pamerannya Mas Thomas Anandri. Untuk Thomas dan kawan-kawan, sukses selalu. Tetap bijaksana dan tetap down to earth, itu aja.